Challenge bareng tim yang bisa ngalahin aku sama Kidui dapat uang dan makan-makan. Daily Mini Vlog. Assalamualaikum guys. Jadi hari ini adalah jadwalnya kita olahraga bareng. Ini tuh jadwal rutinan ya guys. Setiap satu minggu sekali, tepatnya di hari Kamis, kita selalu olahraga bareng sama tim aku. Dan olahraganya itu badminton guys. Ini tuh salah satu olahraga yang lagi aku suka banget, karena menurut aku kayak seru gitu loh. Capek, tapi capeknya tuh capek yang bikin nagih. Ada yang sama gak kayak aku kalau main badminton tuh bikin nagih? Nah biasanya aku tuh sewa satu lapangan dengan 2 jam main. Terus mainnya tuh ganti-gantian. Dan kadang juga aku bikin challenge guys. Jadi tim aku nanti suruh Hompimpa bikin tim, dan nanti mereka ngelawan aku sama Kidui. Di antara mereka yang berhasil menang lawan aku bakal dapat uang jajan buat jajan cilok. Jadi mainnya tuh tambah seru gitu loh guys, tambah membara-bara. Biasanya nih ronde ke 1 dan ronde ke 2 kita tuh selalu menang. Nah di ronde ke 3 dan ke 4 tuh kita udah mulai letoy guys. Biasanya di titik lengah itu kita bisa dibombardir. Ini jangan ditiru ya, Mbak mainnya pakai rok, udah pakai rok, pakai kardigan rajut pula. Udah enggak paham banget ya sama konsepnya Mbak, apalagi Eka pakai gamis. Oh ya, dan di minggu ini yang menang lawan kita adalah Siska. Siska dari aku dapat 20.000 dan Mbak juga dari aku dapat 20.000. Lumayan kan guys, hadiahnya bisa buat jajan cilok. Abis itu kita lanjut istirahat, minum dulu yang banyak karena bener-bener capek banget guys. Keringet tuh bener-bener bercucuran. Good guys yang menang. Lagi dapat lagi. Ternyata gua kalah. Ma. Yuhu. Menang banyak. Hui, hui, hui. Ini cium-cium enggak, cium-cium? Cium enggak, cium enggak? Wah, mereka menang banyak nih guys, sama Kidu ditambahin hadiahnya. Buat yang gak menang, tenang aja guys, kita ajakin makan-makan di bebek bujang. Ini tuh salah satu bebek favorit aku sama Kidu, karena menurut kita enak banget. Dan tempatnya juga menurut aku oke lah ya buat makan-makan bareng. Meskipun emang agak gerah, karena emang semi outdoor gitu. Sambil nunggu makanannya, kita bisa cemilin otak-otak bakar yang enak juga guys. Nah, ini pesanan kita udah dateng. Betul, ini pesennya banyak banget, karena kita juga sambil sharing kan. Jadi hampir semua menu kita pesen, biar bisa cobain semuanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. BTW ini aku bersyukur banget tahu bisa kebagian makan di sini, karena di sini tuh bener-bener waiting list banget. Bahkan aku sampai 3 kali gak pernah kebagian makan di sini. Tapi bersyukur banget kali ini kita kebagian dan bisa makan rame-rame juga bareng tim aku guys. Menu bestsellernya itu bebek belur, itu bener-bener enak banget. Bebeknya tuh juicy, gak alot sama sekali. Dan kalian tahu gak guys, kita makan sebanyak ini abis berapa coba? Hayo kita tebak-tebakan dulu deh, kira-kira habis berapa makan sebanyak itu rame-rame. Ternyata habisnya cuma 300.000 guys. Gimana, murah banget kan? Fix kalian wajib ngajak keluarga makan di sini. Oke deh, segitu dulu ya. Makasih udah nonton. Jangan lupa bersyukur dan tetap menjadi pribadi yang sederhana. Bye.